Seorang atlet Paralimpik berjaya berenang menyeberangi Selat Pulau Pinang sejauh 5 km selepas bergelut melawan ombak selama 2 jam 20 minit dan 30 saat. Kejayaan Faik Adnan, 23 tahun itu telah merealisasikan impiannya yang dipendam sejak 5 tahun lalu sekaligus mencatat rekod peribadi buat dirinya. Menurut Faik, beliau menghadapi saat getir pada 40 minit pertama apabila sangkar renangnya pecah akibat dipukul ombak kuat menyebabkan beberapa bahagian badan disengat obor-obor setelah memulakan cabaran di Pelabuhan Swettenham pada jam 9 pagi. Pelajar tahun 2 jurusan Kesusasteraan Melayu di Universiti Melayu itu berkata sangkar renang itu dapat dibaiki dalam masa 15 minit menyebabkan dia tiba agak lewat dari waktu yang disasarkan. Faik, anak kelahiran Tikam Batu, Sungai Petani Kedah berkata dorongan dan kata-kata semangat dari jurulatih Datuk Ui Win Juat yang bertindak sebagai pengiring dan penunjuk arah turut membakar semangatnya untuk menamatkan cabaran itu. Okay, terima kasih. Okay.